الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, kita mari bertakwa kepada Allah, ikuti jejak langkah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mari duk berusaha supaya setiap gerak-geri hidup kita, sama ada tingkah laku kita, senyap diam kita, pemberian kita, kita nak ui gapo, kita tak seiwi gapo, kita nak kata apa, kita nak diam apa, kesemuanya itu biarlah kita duduk peguh dengan ajaran Allah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dikatakan agama, dan itulah dikatakan kita ni bertakwa kepada Allah subhanahu wa taala, seperti mana yang ditakrifkan oleh Al-Imam Ali Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu, yang dia duduk tanya seorang sahabat, apakah takwa? Maka dia ada seorang sahabat jawab, kata, kamu pernah jalan di dalam duit ke tak? Lagu mana kita jalan dalam duit? Maka sudah tentu kita ingat sising kain, dan setiap jejak langkah kita tu kita berhati, kita ingat supaya kaki kita tidak dipijak oleh duri. Maka itulah dikatakan takwa. Takwa dia ada di situ, bukan buat sesuka hati, bukan kecek sesuka nafsu, bukan lepas belanja sesuka mahu nafsu kita. Di sana adanya hudud, ada batasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, kita berada di penghujung Rajab, 21 Rajab. Pada hakikatnya Rajab adalah mempunyai sejarah yang tersendiri. Pada masyhurnya ialah berlakunya peristiwa agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu peristiwa yang kita sama-sama tahu, Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma mimbar pada kali ini kita tidak nak membicarakan tentang maklumat secara laik Isra' Mi'raj, tetapi hanya sekadar nak sentuh bumi Isra' Mi'raj. Sekarang ini telah dihancurkan, telah dileburkan oleh Yahudi Zionis yang sangat kejam, yang sangat zalim. Sekarang ini hampir 3 bulan, dekat-dekat dengan 120 hari, mereka telah pun menghujani bom, alat-alat senjata yang paling maju dan canggih, yang telah mengorbankan hampir 30 ribu orang, dan 60-70% itu terdiri daripada kanak-kanak dan wanita. Manakala hampir 70 ribu orang telah pun sakit, menderita. 2 juta orang lebih tidak ada rumah. Sekarang ini terpaksa kena bunuh, kena lari, tinggal kampung halaman mereka untuk nak mencari tempat yang paling aman. Dan seperti mana yang kita tahu bahawa di Gaza sekarang ini tidak ada satu jekal pun bumi yang aman. Tidak ada. Nak menusuk dalam rumah, rumah dihancur, rumah dibom. Nak menusuk masuk di hospital, hospital juga dibom, dihancur. Nak masuk ke mana-mana tempat kawasan, semuanya itu dibom oleh tentera-tentera Zionis yang paling kejam. Di tengah-tengah penglihatan manusia, di tengah-tengah api hijau daripada kuasa besar Amerika terutamanya, mereka telah pun meluluskan kepada Israel, kepada Yahudi Zionis,
untuk menghancurkan umat Islam di Gaza yang sampai sekarang, dan rumah-rumah lebih daripada 300 ribu buah rumah telah pun hancur sebahagian, dan dekat-dekat dengan 100 ribu buah rumah yang telah pun hancur lebur menjadi padang jarak, padang terkukur. La haula wala quwata illa billah, Allahumma musta'an. Jadi sudah tentu peristiwa Isra Mi'raj pada tahun ini mempunyai risalah tertentu. Bukan semata-mata kita duk baca mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan malam daripada Mekah kepada Baitul Maqdis melalui Buraq, dan daripada Baitul Maqdis kepada Sidratul Muntaha seperti mana-mana kisah yang kita tahu. Tetapi Isra Mi'raj pada tahun ini sepatutnya boleh menggerak perasaan orang-orang Islam supaya lebih kenal bumi Isra Mi'raj, supaya lebih kenal bagaimanakah peranan Al-Masjidil Aqsa yang telah diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, dan kalimah ini akan tetap berada, tetap ditutur, diucap dan disebut oleh semua orang Islam sampai ke hari kiamat. Walaupun mereka berusaha untuk nak menghapuskan kalimah ini, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan tetap menjaga dengan jagaannya, akan tetap memelihara dengan pemeliharaannya, dan akan tetap bela dengan belaan Allah Subhanahu wa taala, walaupun di sana musuh-musuh Islam merancang satu dunia. Dan sekarang kita melihat bahawa bukan Israel hidup lawan puak-puak Hamas ataupun puak-puak Palestin sahaja, tetapi sekarang ini Yahudi bercampur tangan dengan Nasrani, dengan Kristian, dengan tentera Salib untuk nak menghancurkan umat Islam di Gaza. Dan mereka bukan semata-mata untuk nak memerangi, nak membasmi dan nak menghancurkan Hamas ataupun orang Palestin, tetapi sekarang ini telah pun berlaku peperangan di antara Al-Kufr dengan Al-Iman, berlakunya peperangan di antara Al-Haq dan Al-Batil, berlakunya di antara dua peradaban, di mana peradaban satunya peradaban yang apa dia zalim, yang bengis, yang tidak bermoral dan tidak berakhlak, dengan satu peradaban Islam yang cukup mempunyai akhlak dan tata susila yang sangat mulia seperti mana yang kita tahu. Oleh demikian, dalam kesempatan ini mari kita sama-sama mencuitkan perasaan kita. Bagaimanakah setelah daripada 120 hari Gaza dibakar, Gaza dihancur, kanak-kanak dibunuh, apa dia perempuan-perempuan dibuat cabuli, lelaki-lelaki diperbogelkan, ditelanjat, kemudian diseksa, kemudian dipukul, ditayang melalui filem-filem dan disebar seluruh dunia. Umat-umat Islam bukan sahaja mereka dibunuh, tetapi mereka dimalukan di atas dunia. Apa yang marwah saksi, marwah dan kemuliaan umat Islam tercemar pun mereka melaung kesakitan dan malunya mereka. Tetapi seolah-olahnya suara jeritan, suara tangis teriak mereka tidak didengari oleh saudara-saudara mereka yang mempunyai 2,000 juta orang. Sekarang ini tak dengar. Mereka ditelanjang, mereka diseksa, ditutup mata, diikat kaki dan tangan dan dipukul, serta dia buat segala penganiayaan dan disebar seluruh dunia. Kita hanya menyaksi dengan tanpa ada kesedaran, dan kita tidak boleh melakukan apa pun sesuatu kecuali berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh demikian, 7 perkara pada khutbah kali ini saya ingin berseru supaya kita boleh ambil dalam ketujuh-tujuh perkara ini ataupun 7B, 7B yang kita kena ambil perhatian bersama untuk mendukung, untuk menyatakan kita bersama dengan umat Islam di Palestin, terutamanya di bumi Gaza. Bah yang pertama ialah bantah. Kita kena perenang perbuatan ini. Kita kena buat satu bantahan sama ada dengan melalui media, alat media yang banyak sekarang, dengan pertemuan-pertemuan dalam masyarakat dunia,
melalui mimbar-mimbar khutbah, melalui perhimpunan-perhimpunan untuk nak memberi bantahan dengan kekejaman yang paling teruk sekali dalam dunia sekarang. Ini bahaya yang pertama. Lepakkan ingat belakang, kita kena bantah. Yang kedua, kita kena bongkar. Bongkar, perbong segala kejahatan mereka dengan segala kemampuan yang kita ada. Orang muda-muda dah ni pakat duduk chair, alhamdulillah duduk boleh chair, boleh post gambar-gambar yang kita terima daripada gambar apa tu, dan kita sebarkan melalui alat media yang kita ada sekarang ni untuk nak membongkarkan kejahatan mereka. Dan sekarang ni alhamdulillah tidak ada satu buah rumah pun di atas dunia ini, sama ada dunia di barat, dunia di timur, dunia di Afrika, dunia di Atlantik, di samudra, di mana-mana saja, tidak ada sebuah rumah pun kecuali telah pun mengetahui kebiadaban, telah pun mengetahui akhlak yang paling buruk dan orang panggil dahsyat sekali di atas dunia yang dilakukan oleh satu umat yang dimurkakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa kau budak-budak? Nah, siapa kau bukan orang Islam saja sekarang ni? Orang kafir sendiri, orang yang tidak beriman kepada Allah pun telah mengetahui betapa jelek, betapa buruknya perangai-perangai orang Yahudi laknatullah alaihi. Selain daripada kita bongkar, bahawa yang kedua, bahawa yang ketiga, kita kena benci. Benci perbuatan kezaliman. Benci orang yang melakukan kezaliman. Benci kepada orang yang membantu kezaliman. Kita kena benci. Jadi tak boleh. Tak benci, tak boleh. Benci adalah rukun iman. Al-hubbu wal-bughdu man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Sesiapa yang kasih kerana Allah, benci kerana Allah, dia bui kerana Allah, dia tak bui kerana Allah, maka sesungguhnya dia sempurna iman dia. Hidup kita ni bukan saya belaka, bukan kena belaka dah. Ada tempatnya kita kena benci. Terutamanya benci kepada kezaliman, benci kepada satu pembohongan, benci kepada penindasan, benci kepada buat nyanyur kepada umat manusia, terutamanya manusia itu seakidah dan sekiblat dengan kita. Yang keempat, untuk kita nak merasa yang benci ini, kita kena boikot. Boikot ni maknanya tak beli barang-barang dia. Allah payah ni. Tapi kita kena ajar anak-anak cucu kita. Nah, kena berhenti kata beli barang-barang Yahudi. Terutama sekarang ni pada Rajab, Syakban sebulan lagi masuk Ramadan. Banyak buah-buah tamar yang dibuat produk daripada Yahudi. Puluh-puluh jihad. Jadi kita berasa benci Yahudi. Kita berasa nak bongkar, nak bantah perbuatan mereka. Tetapi kita tak khabar dengan sebab kita tak tahu. Kadang-kadang kita pergi beli jihad buah tamar yang dibuat daripada Yahudi. Gini duduk sokong ekonomi dan perniagaan mereka. Dan hasil daripada laba perniagaan mereka inilah mereka boleh bunuh umat-umat Islam di Gaza. Jadi kita kena tahu, tamar pasal mana. Hanya jenis buah tamar. Lepas tu kalau ada hal lain, hak guna pasir, rokok, gambar semua, barang tepung, gambar semua. Kadang-kadang penuh dalam rumah kita hasil daripada perbuatan daripada Israel. Jadi kita kena tahu gapo dia tepung-tepung. Nah, kukut dalam kedai-kedai penuh kedai-kedai ada ni. Nah, anak-anak cucu kita belakang hidup beli tu. Kadang-kadang kita sendiri pun hidup beli juga tak khabar. Sedangkan barisan ataupun syarikat itu jelas-jelas mereka telah pun menyokong al-Yahud ataupun jadi syarikat buah daripada Yahudi. Selain daripada kita boikot, kita kena bela. Allah bela, bela orang Palestin, bela perjuangan Palestin, bela Al-Masjidil Aqsa, bela bumi yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, bela umat-umat Islam. Kita kena bela. Bela ni kena ambil padu. Kena ambil padu, itu maksud bela. Ambil padu kata tak mungkin saudara kita yang kena duduk misalnya bakar rumah di tepi rumah kita. Nah, di tepi rumah kita tu terbakar, susah payah. Tiba-tiba kita boleh semayang khusyuk lagi di rumah kita. Walaupun dia semayang,
Walaupun dia baca Quran, walaupun dia bertahajud, tetapi waktu bertahajud dia tu, di tepi rumah dia tu terbakar. Rumah bakar, rumah jiran dia terbakar. Adakah dia pada waktu itu dia nak masih khusyuk untuk nak bertahajud, nak ngatik, nak baca zikir, nak baca Quran? Tak boleh jadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma amana bi, tidak beriman dengan aku, man bata syab'an, sesiapa yang tidur waktu malam dalam keadaan kenyang, wajaruhu ja'un bi jambihi wa huwa ya'lam." Sedangkan dia tahu, kata jiran dia tu lapar di tepi rumah dia. Dia tahu. Tak beriman. Walaupun dia tu rajin puasa sunat, walaupun dia tu bertahajud, baca Quran. Nah, tapi dia tidak boleh beri bantu hadu kepada saudara dia yang susah, maka orang itu tidak beriman dengan iman yang sempurna lagi. Tak kena malak. Nah, bela ni penting. Dan setelah daripada kita bela, popong ni, nah, kita popong, kita bela orang yang nak bela Islam. Kita bela kumpulan yang nak bela Al-Masjidil Aqsa. Kalau tak ada di mana, lama dah hancur dah Masjidil Aqsa. Mereka telah pun merancang bertahun-tahun untuk nak menghancurkan Al-Masjidil Aqsa. Maka adanya segolongan inilah, segolongan manusia yang berada di Gaza inilah, mempertahankan segala perancangan buruk mereka. Maka kita sudah tentu kena bela. Agama kita menuntut, Al-Quran kita menuntut, manusia kita sendiri, kemanusiaan kita sendiri menuntut supaya nak membelakan kepada mereka. Yang kena bantu, kita kena tolong segala apa yang bantu. Bantu sekarang ni, paling mudah, bantu di sudut keuangan. Alhamdulillah, sudah banyak dah. Kita, rakyat-rakyat kita telah pun sedar. Kita kena beri bantuan kepada mereka. Walaupun kita menghadapi panggil ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada hujung tahun baru ini, banjir banyak. Tetapi banyaknya umat Islam di kawasan kita telah sedar betapa tingginya roh pengorbanan mereka untuk nak beri bantu kepada umat Islam di Palestin. Puluh-puluh juta dah telah pun sampai di bumi Palestin sekarang. Dan alhamdulillah, hasil daripada bantuan daripada umat petani yang miskin, yang merana, yang susah. Alhamdulillah wa syukurillah subhanahu wa ta'ala. Itu hanya semata-mata kita nak ambil saham, nah, supaya kita mudah jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu bantu ba yang keenam. Sementara ba yang ketujuh ialah berdoa, beristighfar, beribadah. Berdoa penting. Tak kena berdoa. Siapa-siapa yang tak biasa mengapa lagi, tak doa lagi, tak reti lagi, tak hafal lagi lagu mana nak doa dengan orang Palestin, maka dia akan jadi bo yang kelapai. Jadi bo yang kelapai. Bo bengkrak. Bengkrak hidup dia. Siapa-siapa yang tak berdoa lagi kepada umat Islam di Palestin, maka dia akan bertemu dengan bo yang kelapai, iaitu bengkrak. Na'udzubillahirrahmanirrahim. Jadi, kawan yang saya hormati sekalian, marilah sama-sama kita penuhkan tuntutan tujuh bo ini. Bantah, bongkar, benci, boikot, bela, bantu, dan berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. الحمد لله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمود والذين أشركوا. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا عزيز يا جبار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين
المظلومين في غزة وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصرهم نصرا عزيزا، اللهم اشف مرضاهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم ارحم موتاهم وتقبل شهداءهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطيكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.